Di sungai, banyak sekali binatang dan hewan yang hidup dan tinggal di sana. Bahkan tak jarang, kita sering melakukan aktivitas yang menyenangkan saat sedang di sungai. Seperti yang dilakukan gadis cantik ini. Baru-baru ini, sebuah video menjadi viral di media sosial. Pasalnya, saat sedang berenang di sungai wilayah Alabama, Amerika Selatan, gadis cantik ini menemukan sebuah lubang di dasar sungai. Karena merasa penasaran, gadis cantik bernama Ali ini mencoba mencari tahu isi lubang tersebut. Perhatikan yang terjadi. Berselang lama, temannya merekam hal itu dibuat kaget dengan yang terjadi. Tak disangka, Ali malah berhasil menangkap seekor ikan lele raksasa dari lubang itu. Melihat hasil tangkapannya itu, Ali pun merasa terkejut sekaligus gembira. Ternyata saat di sungai, Ali dan temannya itu sering menangkap ikan menggunakan tangan. Teknik menangkap ikan seperti ini biasanya disebut sebagai noodling. Sungguh kejadian yang tak terduga. Bagaimana pendapat kalian? Pernah menangkap ikan dengan tangan seperti ini? Literally holding this fish like if I'm going up the boat ramp. Okay.